Para tamu undangan mohon untuk menempatkan diri di kursi yang sudah disusun di tengah-tengah suasana roadshow yang pada kesempatan hari ini. Tentu seperti kita ya kemarin ya. Cepat. Kami merupakan kali kedua yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya kita selenggarakan di Kecamatan Bojongsari. Hari ini kita buat di Desa Cilengka, Kecamatan Cilengsari. Jadi ada berbagai kegiatan yang kita lakukan di dalam proses pemulihan ekonomi. Yang pertama, kita membantu pemasaran produk-produk unggulan, produk-produk lokal masing-masing desa di seluruh Kabupaten Purbalingga. Nah, yang berikutnya kita juga mendistribusikan bantuan kepada masyarakat, khususnya bantuan di bidang ekonomi. Jadi ada dana stimulan kepada para kelompok UMKM, kelompok tani yang tadi sudah kita serahkan. Kemudian ada bantuan subsidi bunga tadi yang kita serahkan. Ada bantuan kredit mawar, ini kebetulan dari Arta Perwira tadi ya. Dan juga teman-teman BUMD-BUMD yang lain, khususnya di sektor perbankan, ini tadi juga memberikan bantuan semacam bantuan permodalan kredit murah kepada masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Purbalingga. Termasuk juga hari ini, karena hubungannya dengan pemulihan ekonomi ya, sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kan memang dengan kenaikan harga BBM, harga-harga komoditas yang lain ini sudah naik. Oleh karenanya pemerintah daerah ini diminta oleh Bapak Presiden untuk melakukan intervensi penanganan inflasi. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah pasar murah ini ya. Jadi melalui Bimperindak kita melakukan kegiatan pasar murah tadi, sasarannya kepada 550 warga masyarakat. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.